Satu negeri, satu taman persekutuan. Itu sasaran Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menerusi Jabatan Lanskap Negara menjelang 2030. Jelas menterinya Datuk Zuraida Kamarudin, taman dengan minimum keluasan 250 ekar itu akan menjadi lokasi riadah dan tarikan pelancongan sekaligus dapat meningkatkan ekonomi. Jadi target KPKT di bawah Landscape Puan Rutina adalah untuk mencapai setiap negeri satu, they call it national park, taman persekutuan. Taman seperti begini by 2030. So ketika ini baru ada satu saja di Kuala Lumpur lah. Dan kita akan developkan lagi taman rekreasi ini untuk tambah-tambahkan lagi aktiviti dan juga peralatan insyaAllah. Untuk memberikan satu tempat rekreasi yang holistik, yang sempurna. Ya? Dan ianya akan menjadi model untuk negeri-negeri lain juga. Beliau ditemui ketika selepas merasmikan pembukaan semula Taman Rekreasi Bukit Kiara selain pelancaran program Malaysia Prihatin Norma Baharu Berekreasi. Turut hadir Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib dan Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Zainal Abidin Abu Hassan.